Saya mohon dengan hormat kepada teman-teman dimanapun berada, gunakanlah obat ini secara bijak dan darurat. Karena apa? Roundup campur lagi satu butir itu, pohon apapun dijamin mati. Makanya gunakanlah secara bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akan berbagi pengalaman, berbagi sharing, berbagi tip tentang cara mudah membasmi pohon kirai atau sagu yang sangat mengganggu sekali ke tanaman padi. Ini tiap panen selalu membersihkan anak-anakan kirai ini. Kalau tidak dibersihkan, mungkin udah penuh ini. Makanya jalan satu-satunya, saya akan mematikannya. Alatnya udah saya siapkan, palu, pahat, ini Roundup, udah campur lagi satu butir. Tujuannya Roundup ini sama lagi satu butir biar cepat matinya sampai ke akar-akarnya. Sebetulnya nggak pakai lagi pun mati, cuman agak lambat proses mati pohon kiranya ini. Mari kita praktekkan, caranya sangat mudah. Ini udah dibersihkan batangnya, batang sagunya, tinggal melobanginya aja. Pohon sagu ini seperti bambu, pisang, kemana-mana anakannya. Nah, udah dilobangi, tinggal menuangkan obat Roundup-nya. Saya ulangi lagi kepada teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada, gunakanlah teknik ini dengan bijak, karena sangat ampuh sekali Roundup campur lagi satu butir ini. Pohon apapun 100% dijamin mati tumbang. Makanya gunakanlah secara bijak, secara darurat, tidak boleh digunakan sama pohon orang lain. Tinggal menuangkan aja. Tinggal menuangkan. Kita tutup pakai apa aja biar tidak biar menjaga agar tidak air hujan, air embun masuk. Sangat mudah, simpel mematikan pohon kirai atau bahasa terkenalnya sagu. Insya Allah bukti nyatanya ntar saya akan perlihatkan. Karena apa? Kita membuat apapun itu harus dengan bukti nyata biar tidak ada kebohongan publik. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk saudara-saudara dimanapun berada. Saya ulangi lagi, gunakanlah obat ini secara bijak dan darurat, jangan sampai disalahgunakan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.